Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Indi menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Kamis 3 Agustus 2023 dengan berita utama pagi ini. Pemda Ngada luncurkan sistem pembayaran pajak PBB P2 secara digital. Kunker Bakti Nelayan Komisi 4 DPR RI bersama KKP serahkan bantuan sembako. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Pemda Ngada melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada bekerjasama dengan salah satu lembaga keuangan serta PT Mutiara Bintang Abadi meluncurkan sistem pembayaran pajak PBB P2 secara digital. Informasi selengkapnya dalam laporan Ferry Soo. Pemda Ngada melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada bekerjasama dengan salah satu lembaga keuangan meluncurkan sistem pembayaran pajak PBB P2 secara digital yang lebih mudah dan aman dalam melakukan pembayaran serta mencegah terjadinya pungutan liar yang sangat merugikan masyarakat. Sistem ini memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan melalui pembayaran QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. Kegiatan peluncuran pembayaran pajak online ini berlangsung di Taman Kartini, Bejawa, Senin 31 Juli 2023. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ngada, Willy Brodus Aju, dalam laporannya menyebutkan, kegiatan peluncuran PBB P2 melalui QRIS ini dilatar belakangi kondisi pemungutan pajak PBB P2 yang kurang karena berbiaya tinggi, berbelit-belit, makan waktu lama, dan rentan digunakan oleh juru pungut. Sementara Bupati Ngada Andreas Paru mengatakan dengan peluncuran sistem pembayaran pajak secara online ini, para ASN diharapkan menjadi teladan untuk patuh membayar pajak, apalagi dengan kemudahan pembayaran secara online melalui QRIS. ASN harus jadi contoh sebagai wajib pajak yang taat dan bantu sosialisasikan kemudahan ini kepada masyarakat di desa dan kelurahan. Hari ini telah dilaksanakan launching pembayaran PBB, pajak bumi bangunan, pedesaan dan perkotaan melalui kanal QRIS ya. Karena selama ini masih dilakukan secara manual, yaitu petugas pungut, dan ini dirasakan itu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Sementara kita sudah berada di era digitalisasi. Nah, oleh karena itu, langkah upaya-upaya strategis, ya, inovasi-inovasi dilakukan oleh dinas terkait, Badan Pendapatan Daerah, dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, perbankan maupun pihak-pihak lain yang ingin memudahkan melakukan efisiensi terhadap pembayaran PBB, kita lakukan. Dengan peluncuran sistem pembayaran pajak secara online ini, selain diharapkan berpengaruh kepada peningkatan pendapatan daerah, pemungutan pajak yang transparan, murah, efektif, dan efisien, juga dapat memudahkan para wajib pajak di dalam daerah maupun di luar daerah untuk dapat menunaikan kewajiban membayar pajak PBB P2 dan mengimplementasikan visi Pemda, yakni meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani. Kanal pembayaran pajak QRIS dapat diakses melalui sarana perbankan apa saja dan di mana saja dengan sasaran semua wajib pajak bumi dan bangunan. RRI ND Veriso melaporkan. Dalam upaya untuk menurunkan angka stunting, pemerintah Kabupaten Ngada melalui tim penggerak PKK pembagian bibit tanaman hortikultura untuk ditanam di pekarangan rumah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ngada, Cecilia Sarjiem Paru SPD, dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada pada Rabu 2 Agustus 2023 mengatakan bahwa angka stunting di Kabupaten Ngada saat ini cukup tinggi dan perlu penanganan serius dari semua pihak. Untuk itu, pembagian bibit tanaman hortikultura ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai upaya untuk mendukung
Diversifikasi pangan sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan juga aman atau B2SA. Sementara dalam laporan singkat yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Bajawa Primus Logo SSTP, angka stunting di Kecamatan Bajawa berjumlah 192 orang dan di tahun 2023 terdapat kasus baru untuk stunting sebanyak 27 orang. Dan kunjungan kerja sekaligus pembagian bibit tanaman hortikultura yang bertempat di kantor Kecamatan Bajawa dihadiri oleh pengurus TPPKK Kabupaten Ngada, Sekretaris Kecamatan Bajawa, bersama staf Kecamatan Bajawa, Ketua TPPKK Kecamatan Bajawa, TPPKK Desa atau Kelurahan, dan juga PPL di Kecamatan Bajawa. Kita beralih ke berita selanjutnya. Untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat nelayan, Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja KUNKER dalam rangka pendampingan perlindungan dan pemberdayaan bakti nelayan di Kabupaten Ende. Informasi lengkapnya disampaikan Rovinus Vula. Untuk meningkatkan potensi dan kesejahteraan masyarakat nelayan, Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka pendampingan perlindungan dan pemberdayaan bakti nelayan di Kabupaten Ende pada Rabu 3 Agustus 2023. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Ende Erikus Emmanuel Rede, pejabat mewakili Dirjen Kelautan dan Perikanan RI, PLT Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui pejabat fungsional pengelola produksi perikanan tangkap M. Idam Tita Gusti, anggota DPRD Ende, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ende, dan masyarakat nelayan penerima bantuan paket sembako. Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede saat membuka kegiatan mengatakan pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI serta anggota Komisi 4 DPR RI Yuli Leskodat melalui aspirasi anggota DPR RI sehingga hadir melalui program nyata untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Ende. Erik Rede menjelaskan aspirasi anggota Komisi 4 DPR RI Yuli Leskodat tidak saja melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan Lingkungan Hidup yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam kaitan dengan produksi dan peningkatan hasil pertanian maupun kelautan, serta melalui program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM para petani, nelayan, maupun dalam bentuk lain seperti menyediakan sarana-prasarana untuk memastikan peningkatan hasil produksi pertanian termasuk di sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2023, Komisi 4 DPR RI menyalurkan bantuan langsung kepada masyarakat nelayan seperti alat tangkap dan perahu, sementara di sektor pertanian memperjuangkan Alsinta bagi kelompok tani. Pada kesempatan yang baik ini sekali lagi kepada pejabat yang mewakili Kementerian Kelautan Perikanan, yang mewakili Direktur Direktur Jenderal Perikanan Tangkap atau pejabat yang mewakili, kami menyampaikan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya ketika Ibu Juli Komisi 4 yang membidangi Wakil Bupati Ende mengatakan pemerintah Kabupaten Ende menyampaikan terima kasih atas bantuan anggota Komisi 4 DPR RI Juli Sutrisno dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kementerian terkait lainnya yang menjadi mitra Komisi 4 DPR RI. Dengan bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak positif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, lebih khusus kepada para nelayan dan petani. Dalam kegiatan kunjungan kerja, anggota Komisi 4 DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memberikan bantuan paket sembako sebanyak 1.000 paket bagi masyarakat nelayan di Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
Menekan angka TPPO dan juga investasi bodong yang saat ini marak terjadi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo memberikan edukasi bagi para penyuluh informasi publik atau PIP untuk wilayah Nusa Tenggara Timur NTT dengan tema literasi keuangan dan modus-modus tindak pidana perdagangan orang TPPO. Laporan selengkapnya disampaikan Veranda Garus. Adapun topik literasi keuangan sengaja diberikan kepada para PIP mengingat beberapa waktu terakhir kasus investasi bodong semakin marak terjadi dan mengincar masyarakat di pelosok daerah. Kepada RRI Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik sengaja mengangkat tema literasi keuangan dengan harapan masyarakat bisa diberikan informasi baru mengenai cara mengelola keuangan dengan lebih baik serta menaruh investasi hanya pada pihak yang berizin. Salah satu yang kita sampaikan kepada penyuluh informasi publik adalah bagaimana kita punya akses ke lembaga keuangan sehingga kita bisa memulai usaha. Nah, dengan usaha itu kita akan mendapatkan penghasilan sehingga mungkin ya sedikit banyaknya ini akan mencegah orang untuk mencari pekerjaan ke luar negeri karena mencari pekerjaan ke luar negeri ini rentan ya. Apabila PIP yang menjadi agen penyebar informasi penting untuk masyarakat di wilayah pelosok tidak memberikan informasi tersebut, maka besar kemungkinan masyarakat bisa jatuh dalam jeratan penipuan. Selain itu, ada pun topik lainnya yang diangkat dalam edukasi para PIP di Nusa Tenggara Timur ialah terkait modus-modus TPPO. Menurutnya, modus-modus TPPO harus dikenali masyarakat di pelosok karena baru-baru ini terpantau telah ada eskalasi kasus perdagangan orang yang mengincar masyarakat di daerah pelosok, khususnya kelompok rentan yaitu anak-anak dan perempuan dengan iming-iming korbannya mendapatkan upah yang lebih besar. Penyuluh informasi publik ini biasanya kami ambil atau kami bekerja sama dengan Kementerian Agama karena Kementerian Agama punya penyuluh ya agama ya sampai ke kota kabupaten. Kita juga biasanya bekerja sama dengan BKKBN karena BKKBN punya penyuluh KB ya sampai ke kota kabupaten bahkan sampai desa kalau BKKBN begitu. Kadang kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pertanian karena ada penyuluh-penyuluh pertanian di daerah-daerah di kampung-kampung begitu. Nah, jadi itu kerjasama yang kita lakukan. Maka dari itu Kemenkominfo menilai diperlukannya wawasan tambahan bagi PIP mengenai modus-modus TPPO sehingga masyarakat di wilayah dengan kesulitan akses internet bisa mengenali dengan benar bentuk dan praktik perdagangan manusia serta investasi bodong yang tentu saja merugikan masyarakat. RRIND, Veranda Garus melaporkan. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND kembali mengeluarkan 12 orang warga binaan pemasyarakatan WBP. Laporan Lady Badin. Sebagai salah satu UPT di bawah kantor wilayah Kemenkumham NTT, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND kembali mengeluarkan 12 orang warga binaan pemasyarakatan dengan rincian 11 orang menjalani program pembebasan bersyarat dan 1 orang dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidana pada Selasa 1 Agustus 2023 kemarin. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BND Antonius H. Jawagili menjelaskan bahwa para warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada serta tidak termasuk dalam tindak pidana yang dikecualikan dalam persyaratan mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Pemberian program integrasi pembebasan bersyarat ini menurut Anton Jawagili mengacu pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Permenkumham nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jadi kita hampir tinggi semua warga binaan yang telah memenuhi syarat akan kami berikan pembebasan bersyarat. Jadi tidak dibatasi hanya tanggal 1 kemarin, kami hampir setiap bulan memberikan pembebasan bersyarat bagi warga binaan yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Lebih lanjut, Kalapas ND juga menekankan bahwa dalam proses layanan pembebasan bersyarat ini tidak dipungut biaya apapun. Sementara itu, untuk remisi khusus pada hari kemerdekaan Republik Indonesia nantinya, dirinya mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya telah mengusulkan sebanyak 165 orang warga binaan pemasyarakatan dan pihaknya tinggal menunggu SK dari Kemenkumham RI. Untuk remisi telah kami usulkan sebanyak 165 orang. Kita tinggal menunggu SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu pun yang kami usul bahwa mereka yang telah memenuhi persyaratan juga bagaimana diamanatkan oleh pasal 10 ayat 2 Undang-Undang 22 tahun 2022. Dirinya juga berharap para warga binaan yang bebas saat kembali ke masyarakat dapat turut serta membangun hubungan sosial yang baik dengan lingkungan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menjelang hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, banyak penjual bendera musiman mulai marak menjajakan jualannya di setiap jalan protokol kota ND. Laporan selengkapnya oleh Su Imam. Pantauan RRI Rabu 2 Agustus 2023 pagi di sejumlah ruas jalan protokol kota ND, banyak para pedagang bendera musiman mulai menghiasi lapak dagangannya dengan memajang sejumlah bendera dan umbul-umbul. Rudianto, pria asal Surabaya, salah satu pedagang yang menjajakan jualannya di Jalan Yosudarso ND, mengatakan menjual bendera musiman di kota ND sudah ia tekuni selama 5 tahun lamanya. Dijelaskan, untuk lapak jualan bendera ini dibuka sejak pertengahan Juli kemarin dengan keuntungan pendapatan sehari harinya bisa mencapai Rp500.000. Sudah 2 minggu, mulai tanggal 20-an itu mulai rame. Satu hari itu bisanya 400-500, maksudnya bersihnya, belum kotornya itu. Menurutnya bendera yang dijual dan dipajang ini bentuknya beragam sesuai dengan keinginan pembeli dan untuk harganya pun bervariasi sesuai bentuk dan ukurannya masing-masing. Umbul-umbul, bandir, background, butai, bendera kecil, bendera rumah. Harganya lain-lain, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40, ada 50, itu pengaruh panjang. Kalau yang background harganya 2,5, yang juta itu bawah itu 300. Lebih lanjut Rudianto, biasanya Hamin 4 atau Hamin 3 jelang 17-an, barang jualannya mulai ramai didatangi para pembeli dan rata-rata pembeli itu dari kalangan kantoran, sekolah-sekolah, bahkan perorangan, baik yang tinggal di kota maupun di luar kota ND. Berita terakhir, literasi digital merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan juga dipelajari karena hampir semua aspek kehidupan pada saat ini berkaitan dengan digital, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di kota wisata Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab. Literasi digital di era saat ini merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui dan dipelajari karena hampir semua aspek kehidupan pada saat ini bersinambung dengan digital, apalagi untuk masyarakat yang tinggal di kota wisata seperti Labuan Bajo. Menyadari hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo bersama Dinas Kominfo Manggarai Barat menggelar workshop gali ilmu literasi digital bersama masyarakat umum dan komunitas di Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 2 Agustus 2023 serentak di dua kecamatan yakni Komodo dan Boleng. Dewan Pengarah Cyber Kreasi Indos Kakung dalam materinya mengatakan pentingnya memahami pemanfaatan dan peningkatan keterampilan penggunaan ruang digital selain untuk mendapatkan manfaat positif dalam usaha, juga untuk menghindari adanya dampak negatif yang sering ditimbulkan akibat adanya ruang digital ini. Dia menyebutkan, menurut catatan Kominfo ada 1 juta lebih konten negatif pada bulan Mei kemarin berupa konten pornografi, perjudian, termasuk perdagangan anak. Nah, data menunjukkan bahwa kehidupan di internet itu sama dengan kehidupan nyata. Tidak semuanya baik-baik saja. Ya, ada hal-hal yang positif, ada hal-hal yang negatif. Nah, ini menurut catatan Kominfo, ya, ada 1 juta lebih konten negatif. Itu bulan Mei kemarin saja. Konten negatif itu apa? Ada pornografi, ada apalagi perjudian, ada perdagangan anak, ya, dan seterusnya banyak sekali. Ada informasi palsu, hoax, disinformasi, dan seterusnya. Bahkan di antara itu ya, ada 44% anak di Indonesia yang pernah mengalami perundungan atau bullying di internet. Ini semua diakibatkan oleh masih belum tingginya tingkat literasi digital. Pengetahuan tentang
bagaimana memanfaatkan ruang digital. Angka menunjukkan kita ini ya dari skala 1 sampai 5, kelasnya kita ini baru 3,54. Jadi masih belum terlalu tinggi. Sudah bagus, tapi belum ideal. Lebih lanjut, Endos Kakung juga kemukakan masih dari data Kemenkominfo tercatat ada 212,9 juta pengguna internet aktif, 167,0 pengguna media sosial, dan indeks literasi digitalnya sebanyak 3,54. Untuk itu perlu terus belajar meningkatkan keterampilan menggunakan ruang digital supaya terampil atau terliterasi secara digital, maka ada 4 pilar yang perlu dipelajari. Masing-masing digital skill, digital culture, digital ethic, dan juga digital safety. Media sosial merupakan salah satu bentuk penerapan literasi digital yang saat ini juga efisien untuk promosi wisata dan UMKM, terutama di kota pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Dari SP Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.